di sini baik dan pola pengamanan juga cukup baik, tertib, aman. Harapan saya aman, jujur, adil, dan sukses. Pengamanan luar biasa, jadi setiap TPS itu ada dari Polres, tim-tim yang turun, tim gabungan ikut mengamankan di setiap TPS. Harapan kita pemilu ini untuk Kutai Timur, kita berharap partisipasi kita di atas 80%, itu yang kita harapkan. Ya, informasi sudah kita sampaikan ke masyarakat. Yang tidak kalah penting, kita berharap semua bisa berjalan dengan lancar, dengan tertib. Ya. Kemudian petugas juga merasa senang mengayomi warga yang datang. Dan ada juga yang agak lupa saya sampaikan, petugas kesehatan untuk terus melakukan patroli ya, untuk mengecek kondisi-kondisi para di TPS yang ada di Kutai Timur ini. Saya kira itu. Saya kira harapannya tentu saja partisipasi minimal 80% Pak Bupati dan Bapak-Bapak sekalian itu dapat tercapai di wilayah Kutai Timur.